Nungguin siapa, Mbak? Ini mau hujan lagi ya? Iya, Mas. Takut hujan ini sambil netulah. Udah lama, Mbak? Ini saya juga ini lagi nunggu temennya. Mau kemana sih, Mas? Mau main biasa. Iya. Ini dingin-dingin enaknya ngapain ya, Mbak? Minum kopi lah, Mas. Oh, minum kopi. Iya. No. Anginnya gede ya? Gede banget. Oh, gede banget. Anginnya maksudnya kan? Itu. Oh. Apa ini? Oh, ini ya, tadi habis hujan ya. Basah ini, belum apa-apa udah basah ini. Iya. Itu teman saya bukan ya? Bukan ya, Ren? Mbak, tadi itu saya ini apa pas di rumah, nggak apa-apa lah ya cerita kita berdua ini. Tadi itu saya pas di rumah, tetangga saya datang ke rumah, dia janda, masih umur 35. Jadi kalau ke rumah apa di rumah itu pakaiannya, mbaknya tahu nggak baju tidur yang kayak transparan gitu? Iya, tahu. Ya gitu. Tadi sebelum saya kesini, dia ke rumah pakai itu, Mbak. Pakai baju itu loh. Ya gimana ya sebagai seorang laki-laki ya? Mbaknya pernah kayak gitu? Maksudnya pernah pakai baju tidur yang kayak gitu? Atau mungkin cuman sendiri aja yang tahu? Jadi gimana ya, jadi mau nggak liatin, sayang gitu kan, rezeki gitu kan, dia mau nggak diliatin. Aduh, mubazir ini kalau nggak diliatin. Mubazir, Mas, mubazir. Iya, mubazir. Mubazir banget ya. Kenapa, Mbak? Ini semoga nggak hujan deras banget lah. Cuaca mendung tuh, Mas. Iya, itu mendung banget. Apalagi saya masih belum menikah ya, Mbak. Lihat kayak gitu kan, apa jiwa kepenginnya itu meronta-ronta. Kalau cewek itu kayak gitu juga gak sih? Maksudnya ada rasa kepengen juga kalau lihat cowok gimana gitu. Gitu ya. No. Kenapa mendingin apa? Banyak udah punya cowok? Belum. Tadi udah, sekarang belum. Tapi hasilnya belum. Belum. Sayang loh, kayak mbaknya belum punya pacar. No. Itu teman saya biasanya lewatnya situ sih, makanya saya liatin situ terus. Mau ketemu sama orang. Tapi itu yang tetangga saya itu, Mbak, yang janda. Kemarin saya main ke rumah waktu sore-sore. Kebetulan dia habis itu, Mbak.
habis mandi, habis mandi gitulah. Dan saya masuk cuma pakai handuk. Astagfirullah. Banyak tahu nggak yang terjadi itu apa, Mbak? No. Tapi jangan bilang siapa. Beneran? Ya. Yang terjadi itu, aduh. Anduknya melorot. Dua. Iya. Saya di situ. Nah, terus tadi paginya ke rumah saya pakai kayak gitu. Menurut Mbaknya itu kode bukan sih? Kode mas, saya pengen. Saya juga ngiranya gitu, tapi saya takut. Ya karena itu tetangga saya. Ya nggak apa-apa mas. Nggak apa-apa ya. Mana ya? Saya itu nggak berhenti nelup dah, Mbak. No. Jadi hawanya itu, aduh, ini bulu kuduk saya sampai merinding, serius. Luar biasa lah, Mbak. Gimana, Mbak? Itu banyak dengerin cerita saya basah, Mbak? Enggak, lemas. Enggak. Kirain basah. Maksudnya kena hujan ini. Gerimis sih. Apa? Saya mau neduh nanti lah. Belum terlalu deras ini. No. Tapi memang benar itu. Pesona janda luar biasa. Ya. Menarik ya, Mas? Saya pernah, Mbak. Tadi pas lagi dia pergi dari rumah saya hampir kelepasan, Mbak. Kelepasan keluar maksudnya. Keluar dari rumah maksudnya. Iya. Enggak apa ini? Enggak diapa-apain ya, enggak keluar. No. Hujan ini, Mbak? Ya, Mas, ngejaja. Iyalah. Hujan ini. Banyak tahu enggak? Mbak, banyak tahu. No. Kalau saya lagi ngerjain Mbaknya. Ngerjain gimana, Mas? Banyak dari tadi liatin apa? Ini ya, Mbak. Ini tuh cuman obeng, batang obeng. Iya. Ya, Mas, enggak. Benar. Benar. Saya ngeliatin muka Mbak, tapi nanti saya pasang kamera di situ. Saya liatin ya, gimana ya? Kenapa? Enggak. Pengen? Enggak. Oh, enggak. Saya kira pengen. Tapi emang gitu ya? Cewek, ya kadang-kadang ada juga rasa pengennya juga. Apa enggak? Ya, kadang-kadang. Itu saya maaf ya ngerjain. Aduh, ternyata dikerjain. Ini saya mau bikin video di YouTube. Boleh saya upload apa enggak? Oh iya, silakan. Enggak apa-apa. Ya, lihat mukanya Mbaknya jadi ya. Enggak apa-apa ya? Iya, enggak apa-apa. Oke, Mbak, terima kasih ya udah diizinin ya. Ini maaf juga gangguin. Iya, sama-sama. Oke, teman-teman, terima kasih.